Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, hari ini, malam ini, kita mau mewawancarai Mas Sandi. Selamat malam Mas Sandi. Selamat malam Mas Sandi. Pripun kabare? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kali Mas sinten? Bambang. Rayon Mojodiso. Rayon Mojodiso ranting pundi? Ranting Kapas. Cabang Jogoro Pusat Madiun. Niki wau latihane nyepeng adik-adik sing napa? Sing privat di untuk kelompok usia dewasa. Dewasa tingkatannya sampun polos. Ampun polos. Niki wau materine tambane ini niki wau senam besar. Nek sementara jurusan dhewe soalnya tasnya tambahan male. Jelas ditunda untuk pertemuan ke depan hari Jumat. Berarti hari Jumat depan itu kontes polos. Tes polos untuk yang 3 orang menyusul. Sing tahun niki untuk rayon Mojodiso pengesane pinten lagi? Untuk tahun 2019 rayon Mojodiso mengesahkan 6 warga baru dan untuk ranting kapas sebanyak 190 warga baru. 190 warga baru. Enten pinten rayon Mas ranting kapas? Sekitar 16 rayon untuk ranting kapas. Wes Mas. Oke, selamat malam. Saya Budi Trate. Malam hari ini saya berada di rayon SA Trate rayon Mojodiso. Kali ini saya coba mau vlog, mau lihat gimana latihan yang ada di rayon Mojodiso. Oke, monggo kita lihat bersama-sama. Monggo. Sekarang kita akan coba tanya-tanya sama Mas pelatih. Ini tadi ada pelatih ajaran, ini juga ada pelatih prestasi ya. Ini lagi berlatih untuk besok persiapan per pelajar. Coba kita tanya-tanya dulu. Monggo. Monggo lagi. Selamat malam Mas. Oh, iya. Mau tanya-tanya sebentar Mas. Iya. Ini hari ini ada apa ini kok ya, ada latihan pakai senjata ini. Terus ini kelihatannya kan masih kecil-kecil. Iya. Nah, perkenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Siswanto. Alhamdulillah domisili di sini dan ini melatih adik-adik untuk persiapan porseni pelajar. Jadi tingkat kabupaten yang nantinya jenjangnya untuk Apabda. Jadi ya. Jadi mulai sekarang kita merintis bibit-bibit supaya nanti besok kelak bisa menjadi atlet-atlet andalan terutama Bojonegoro. Pesan untuk adik-adik, Pak, dengan prestasi nanti adik-adik bisa masuk sekolah itu bisa menunjang. Jadi seumpama ingin sekolah yang favorit apa gimana, nanti untuk pengalaman atau piagam itu bisa berguna untuk adik-adiknya. Jadi ya manfaatnya sangat besar Mas untuk sekarang, soalnya olahraga sendiri sekarang sangat diperhatikan.
dari daerah, untuk masing-masing daerah sangat memperhatikan. Mungkin ada tambahan Mas Ivan, pesan untuk adik-adik. Untuk adik-adik, semangat berlatih, semangatlah yang tinggi, meraih prestasi biar menjadi juara-juara nantinya di event-event yang akan datang. Oke, makasih untuk waktunya Mas Ikwan, Mas Sis. Maaf mengganggu. Oke, monggo dilanjut. Oke, ini tadi kita bicara sama Mas Prate untuk seni. Sekarang kita coba di belakang panggung ini juga ada latihan ya. Di sana juga ada TC, juga ada latihan ajaran untuk siswa remaja. Coba kita ke sana. Monggo. Oke, sekarang kita berada di lapangan futsal. Di sini kita lihat adik-adik siswa sedang TC. Jadi tadi di sana untuk latihan ajaran siswa dewasa, dan juga di panggung tadi ada seni. Di sini juga ada TC, adik-adik kita untuk persiapan for pelajar besok ya. Itu ada Mas Uda, Mas Billy yang sedang melatih adik-adik.